Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas satu hal yang kita anggap sudah hilang nilai gunanya, yaitu mengenai limbah. Dan jika kita berbicara mengenai limbah, tentunya tiap harinya kita menyumbang sampah, baik berupa limbah organik ya, yang bisa berupa kulit buah, kulit sayur, kotoran hewan, bahkan sisa-sisa makanan kita maupun limbah anorganik yang kebanyakan berupa sampah rumah tangga. Nah, terbayangkan sampah rumah tangga itu sampah yang dihasilkan oleh satu orang saja. Terbayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh manusia setiap tahunnya? Masalah limbah ini tidak hanya terjadi di pulau kita saja, negara Indonesia, bahkan masalah limbah ini sudah mendunia. Berdasarkan hasil analisa World Wide Fund, Indonesia merupakan salah satu negara Asia yang menyumbang 60% dari 8 juta ton sampah plastik di lautan dunia setiap tahunnya. Dan kita sebagai generasi milenial, hendaknya kita menaruh kepedulian dan kepekaan kita terhadap lingkungan. Minimal, kita bisa menerapkan untuk diri kita sendiri ataupun orang tercinta, agar kita bisa menjaga lingkungan kita untuk menjadi lebih baik. Mari kita cintai lingkungan kita dengan 3R: Reduce, Reuse, and Recycle. Prinsip reduce, mengurangi sampah yang kita hasilkan. Jadi dengan reduce ini kita tidak membeli barang yang kita rasa kita tidak perlu. Dan contoh kecilnya, kita bisa menggunakan tas sendiri ketika kita berbelanja dengan menghindari penggunaan plastik. Prinsip reuse yaitu menggunakan kembali barang yang sudah ada. Dan prinsip recycle yaitu pendaur ulangan sampah yang kita hasilkan. Dan prinsip pendaur ulangan sampah ini bisa menjadi karya kerajinan agar bisa membantu menyelesaikan masalah polutan di lingkungan kita. Baiklah teman-teman semua, semoga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dengan 3R: Reuse, Reduce, and Recycle. Save the Earth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.